السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Kembali saya menyapa saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di malam ke-6 bulan Ramadan dengan tema pembicaraan kita, sabar adalah kunci kesuksesan. Sabar adalah inti daripada puasa di bulan Ramadan. Artinya bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Dan sabar adalah kunci kesuksesan kita di atas muka bumi ini sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru." Tidak ada yang memasuki surga Allah kecuali orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita harus buktikan keimanan kita kepada Allah dengan bersabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah mereka yang beriman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah mengira bahwa mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, namanya keimanan membutuhkan namanya pembuktian kebenaran, dan pembuktian kebenaran keimanan kita adalah bersabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya akan membagi kesabaran itu kepada 3 macam kesabaran. Pertama adalah sabar at-tasabbur. Sabar at-tasabbur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Di ayat lain Allah mengatakan, "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi." Allah menggunakan kata-kata wastabir 'alayha, bersabar dalam melaksanakan salat. Artinya satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti untuk kita laksanakan, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, yaitu dengan melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan syarat sahnya, melaksanakan khusyuknya. Itu namanya wastabir 'alaiha. Kita wajib melaksanakannya mulai kita balik sampai kita meninggalkan dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai engkau meninggalkan dunia ini, sampai engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara sabar dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, minta bantuanlah engkau kepada sabar dan salat. Orang yang salat adalah bukti kesabarannya, dan orang itu tidak disebut sabar kalau tidak melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian sabar kedua adalah sabar yang berarti umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Artinya bagaimana kita bersabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa musibah, apakah itu berupa nikmat. Sekarang kita ini umat manusia, telah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berupa musibah virus corona yang menimpa umat manusia. Bagaimana kita bersabar menghadapinya, termasuk bagaimana kita bersabar menghadapi tuntunan dan perintahnya para pemerintah kita dan ulama-ulama kita untuk tinggal di rumah, untuk salat di rumah, adalah merupakan pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita bersabar menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat umur, berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat jabatan dan harta. Apa kita bersyukur atau kufur? Kemudian sabar ketiga adalah sabar fasabrun jamil. Fasabrun jamil artinya adalah kudrat tahammul wa adamu syakwa, adalah orang yang sukses menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan tanpa berkeluh kesah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluhkan musibahnya kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah intinya kesabaran, yaitu fasabrun jamil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.